Dalam rangka untuk meningkatkan hasil pertanian di desa sasaran TMMD, maka dilaksanakan kegiatan sasaran non-fisik berupa penyuluhan dan pembagian bibit kepada warga desa Syuhom. Untuk meningkatkan hasil pertanian warga desa Syuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam program TMMD pelaksanaan fisik memberikan penyuluhan, serta pemberian bibit kepada warga desa Syuhom. Tak tanggung-tanggung, acara tersebut juga didatangkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita siukian ya, dan sepatutnya kita merasa bersyukur atas program Sebagai pembicara acara tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian setempat, Bismark Muaratua Siregar, yang memberikan materi cara penanaman serta perawatan yang baik, sehingga ke depan hasil panennya meningkat. Tim Liputan Cahaya TV. Dalam tanggal 2, ya di bulan itu mungkin ada kunjungan dinas yang asap kasat, yang kita datang, sama-sama kita bersihkan ke dalam Bajolo. Walaupun waktunya sangat cantik emas sesuai dengan musyawarah kita tadi son. Yang gua habis son itu sudah ada noli. Maksudnya, asal memang kita bersinergi. Sesuatu tugas son, bisa kita jauh tentang. Peter Hukmit di Opak M. Temanku kan berkepala desa. Jadi aku naruh memang di pemerintah 20 M membangun pulau kusot. Sementara uang kita semakin tidak ada, semakin tidak ada, semakin merosot dan sebagainya. Jadi bersabar.